Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang golongan yang enggak tu ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda. Nabi beritahu, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada aku, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ata'ani di sini yang ikut Nabi, yang ikut Allah. Wa man asani, siapa yang derhaka kepada aku dan Allah, faqad aba, dialah orang yang tak mau masuk ke dalam syurga. Itu hadis kita baca pada bulan lalu. Baru dia nak terang. Baca hadis tu baca keterangan baru terang. Mau baca hadis tu baca keterangan, dia kelabu tiang enjin, dia tak nak terang. Nak bagi terang kena baca dua-dua. Orang yang bijak selalu bermuhasabah dan senantiasa mempersiapkan dirinya dengan amal ibadat sebagai bekalan menuju akhirat. Hak ni orang yang bijak. Siapa dia orang yang bijak? Yang pertama, dia ni selalu bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dia bermuhasabah sebelum Allah hisabkan dia di akhirat. Ni orang, dia hitung siap-siap di dunia ni sebelum dia dihitung oleh Allah di akhirat kelak. Ni orang yang bermuhasabah. Aqyasun nas aktsaruhum zikran lil maut. Ni orang cerdik. Orang yang banyak ingat kepada mati, lalu dia bersiap untuk mati. Sekarang saya nak tanya, tuan-tuan dah buat persiapan ke nak mati, tuan-tuan? Ha, maklum? Dah buat persiapan ke nak mati, maklum? Dah, Ustaz, dah buat persiapan. Dia ke buat persiapan? Betul, Ustaz. Mana bukti dia? Bukti dia saya lepas-lepas pencin ni lima waktu di masjid, Ustaz. Saya tak mau apa dah. Lima waktu saya di masjid, Ustaz. Saya tak mau apa dah. Tak mau. Bagus ibu ibadat. Bagus. Tapi dalam masa yang sama, masih payah dua masyarakat. Ha. Ibadat buat, maksiat buat. Seumpama dalam satu pinggan ada nasi, ada tahi. Tuan-tuan ambil nasi sepinggan, nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung. Pergi kat kedai tu bagi nasi goreng kampung satu, kampung lebih. Abang dia. Nasi tak mau nak kampung lebih. Dia pun buat nasi goreng kampung, kampung lebih. Tepi nasi dia letak tahi dia tiga ketui. Boleh makan tak? Ha, makan nasi sudah. Jangan makan taik. Hei, tak maulah Ustaz. Macam itulah dalam hidup. Kena buat ibadat dalam masa yang sama. Hang buat maksiat. Hang buat ibadat dalam masa yang sama. Hang buat maksiat. Ibarat sepinggan nasi. Adanya nasi. Adanya taik. Apa persiapan yang hang buat? Tanya dia, apa persiapan yang hang buat? Mana boleh dalam masa yang sama ibadat hang buat, maksiat hang kekal? Ibadat hang buat, maksiat hang kekal. Mana boleh? Ha? Bermuhasabahlah tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuanlah, saya nak tanya soalan cepu mah. Kita mati ni nak balik pergi akhirat, kita nak bawa apa belum dari dunia ni? Cuba beritahu saya. Amalan Zat, betul. Betul, tapi korang tepat. Kalau dia memanahkan, dia menembak, peluru tu tak kena betul-betul sasaran. Nak tembak dia, terkena bau. Lebih kurang lagi tu. Kena, tapi kena bau. Tak kena dia. Bawa apa? Bawa apa hak kita buat, Zat. Betul. Tapi tak kena sasaran, tak tepat. Betul, tapi tak tepat. Macam saya kata tadi, kita target dia, kena leher. Lebih kurang lagi tu. Kena. Piak. Yang tepatnya apa dia? Kita bawa dua benda. Kita bawa dosa, kita bawa pahala. Atas dunia ni tuan-tuan cari apa? Hidup 24 jam ni cari apa, Pak Long? Atas dunia ni 24 jam kita hidup ni, kita buat dua benda ya. Yang pertama, kalau kena dengan Allah Ta'ala suka, nama dia ibadat. Kena dengan benda yang Allah Ta'ala benci, nama dia maksiat. Bila hang buat ibadat, hang dapat pahala. Bila hang buat maksiat, hang dapat dosa. Tuan-tuan atas dunia ni, tuan-tuan cari 24 jam ni, dua benda ni lah. Yang pertama dosa, yang kedua pahala. Hak ni yang tuan-tuan nak balik pergi akhirat.
Kalau takdir malam ni malam terakhir kita hidup di dunia ni Pak Long. Kalau malam ni ditakdirkan malam terakhir kita hidup di dunia ni Mak Long. Yang kita nak bungkui buat balik pi akhirat ni, di antara dosa, di antara pahala, yang mana lebih banyak? Yang mana lebih banyak? Ha. Cuba habang, yang mana lebih banyak agak-agak? Saya lah, tuan-tuan saya tak tahu. Mungkin tuan-tuan baik. Saya ni, kalau saya muhasabah balik duduk agak-agak, pasal dosa banyak pada pahala. Saya mengaku. Saya bukan orang baik. Betul yang ustaz duduk main mengajak kami, dah tuan-tuan suruh. Bukan salah saya, salah tuan-tuan suruh. Bila tuan-tuan suruh saya mengajak, bukan saya nak mengajak tuan-tuan buat benda jahat. Saya kena ajak tuan-tuan buat benda baik. Tapi saya rasa kalau saya mati malam ni, na'udzubillah min zalik, minta tak mau lagi lah. Bukan takut mati, mati nak takut apa tuan-tuan, mau takut pun dia mati. Masalah kita ni pelik takut mati. Oh takut saya, Allah takutlah mati Ustaz. Eh, takut ni semang buat mati ni lah. Takut menatang apa, mayang berharam tak tu takut. Guna takut tu. Oi takut saya, takutlah mati, takutlah. Quran haram tak baca, rokok tak nak berhenti. Dan saya bukan petikai tuan-tuan isap rokok, tuan-tuan isap lah. Ada bila kita nak cakap bak rokok, dia marah, dia kata ustaz. Ustaz duk bahas apa bak rokok ni ustaz. Rokok ni pun dia benda khilafiah macam kunut subuh jugalah dia kata. Dia pandai. Rokok ni pun benda macam khilafiah je lah ustaz. Ulama berbeza pandangan. Dia pandai. Ini saya bila jumpa di Penang. Ada ulama' kata haram. Ada ulama' kata makruh. Ulama' berbeza pandangan, Ustaz. Saya kata yang ulama' kata tadi macam mana? Ada yang kata haram. Ada yang kata makruh. Saya kata ada ulama' kata sunat mu'akad. Saya tanya dia ada ulama' kata hisap rokok sunat mu'akad. Tak ada, dia kata tak ada. Pala ingat tadi apa dia belum? Makruh. Dua-dua tu kalau tinggal lebih baik pada buat. Lainlah kalau ulama kata maka hisap rokok itu sunat mu'akad. Sobat buat korban. Ha, tak apa. Dah lah saya tak boleh bahas. Nak hisap-hisap lah. Cuma jangan duduk habis masa terkena rokok ambil belikir pun dah. Nak hisap-hisap. Cah Quran. Baca Quran hisap. Mereka nak hisap sangat. Sadaqallahul azim. Tutup Quran ambil rokok. Allahu akbar. Pak hari lagi khatam. Kiri kanan mak dekat tulis baguslah. Kiri kanan. Penuh buku hang kiri kanan. Baguslah. Pipi timang sama berat. Ada orang je tu tuan-tuan dia doa. Kita ni nak masuk dalam syurga, kena muhasabah. Ni yang ni kata kena muhasabah. Ibadat kita cukup tak maklum nak balik bertemu dengan Allah? Cukup ke tak?